Syederalun, 700 pihak keamanan dikerahkan untuk melakukan pengawalan aksi mahasiswa yang berlangsung di depan gedung DPR Aceh. Saat mahasiswa yang berunjuk rasa sedang berorasi, pihak keamanan yang terdiri atas polisi dan Satpol PP sempat membuat blokade di teras gedung parlemen. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Rianto mengatakan, pihaknya mengerahkan 600 polisi dan dibantu 100 personil Satpol PP. Nah, ini kan ada pengamanan demo, kita untuk demo. Antisipasi demo, Pak ya? Iya. Kalau prediksi perkiraan ada kericuhan nggak nih, Pak? Ya, kita kan harapannya nggak mungkin lah. Ya, insya Allah kalau semuanya bisa terkendali. Mereka juga pasti bisa mengendalikan, insya Allah. Kalau dari polisi sendiri berapa nih, Pak, jumlah kalau tidak tergabung dengan Satpol PP? Kita sekitar ya tadi jumlahnya 600 kita. 600 ya? Satpol PP berapa, Pak? Satpol PP kira-kira mungkin 100-an. 100-an ya, artinya ada 700 keamanan. Aksi mahasiswa di Banda Aceh sendiri Syederalun berlangsung damai, di mana sebagian besar di antaranya mulai membubarkan diri jelang sore hari. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.